Wait, wait, aku ada cerita ni. Nak dengar? Okay, Sani tahu. Korang tahu tak dekat mana sebenarnya perginya semua sampah yang kita selalu buang rata-rata tu? Mungkin ada yang akan jawab, dia akan pergi ke landfill lah kan selalunya. Kalau kita keep on buang sampah secara tak proper macam tu kan, sebenarnya dia akan end up akan sampai dekat laut. Bila kita buang sampah rata-rata, dia akan ditiupkan ke sungai macam tu dan akhirnya akan sampai dekat laut juga. Cuba korang bayangkan dekat laut tu, dia ada macam cuba bayangkan satu pulau kepulauan besar, tapi pulau tu pulau sampah. So pulau tu kan sebenarnya kita panggil dia Pacific Garbage Patch tau. Di mana arus dekat kawasan tu memang arus yang standstill, arus yang tenang. So bila kita buang sampah, dia akan bawa ke kawasan tu dan akhirnya sampah tu takkan ke mana sebab arus tu dia tenang kan. So bila kita biarkan benda tu, dia akan end up keep on going and akhirnya dia jadi satu kepulauan yang besar. Tapi sampah je. Bayangkan dalam masa setahun, kita dapat kumpulkan dalam 1 million ton of sampah je dekat lautan-lautan utama kita macam Pacific dengan Atlantic. And 90% of that sampah is just plastik. Macam teruk lah kan tu kan. So, dekat lautan kita kan besar. Bukan semuanya plastik-plastik yang besar macam botol air ataupun plastik-plastik sampah tu. Boleh je plastik-plastik tadi tu dia terurai dan menjadi mikroplastik. Apa tu mikroplastik kan? So mikroplastik ni dia adalah bila sampah tadi tu dia terurai dan menjadi partikel-partikel yang kecil. Dan akhirnya partikel-partikel ni dia macam senang didigest daripada hidupan-hidupan marine kita. So kita pula makan hidupan-hidupan marine tu dan akhirnya kesan buruk tu datang kita. Apa kesan buruk dia? So mikroplastik ni dia bersifat karsinogen di mana bila kita makan mana-mana makanan yang ada karsinogen tu, dia boleh menyebabkan kanser. Scary kan benda tu? So kita nak macam tu. Jadi apa yang kita boleh buat, bila kita tahu macam sampah tu macam ada kan, so kita kena ambil inisiatif kita sendiri untuk kutip ataupun macam jalankan sesuatu untuk make sure kita punya laut dan sungai dalam keadaan yang bersih. So next, cerita yang seterusnya adalah, so kita kan sebagai... Buat apa ni? Weh, jangan kacau lah. Aku tengah macam interview MS Studio ni. MS Studio? Serius lah. Hai Mak Lupi. Shhh. Duduk lah. Ish kau ni. Buat pandang lah aku bayar 3 minit tadi. Ni. Tengok bulletin ni. Bulletin SDS. Melaporkan daripada longkang utama Bukit Merbah. Nampaknya keadaan di sini semakin teruk apabila sampah-sampah sarap semakin banyak. Akibat daripada ribut yang kencang. Sampah-sampah ini boleh dialirkan ke sungai-sungai serta laut-laut utama di negara kita. Oleh itu, laut-laut kita akan menjadi lebih teruk dengan sampah-sampah sarap yang banyak. Persoalannya sekarang, apakah solusi yang boleh kita lakukan bagi membanteras keadaan teruk ini? Sekian, Farah Zafina, Bulletin SDS. Oh. Ha, sebab tu aku suruh buat macam ni. Wish. Apa ni? Tapi kan Fik, apa fungsi benda ni untuk plastik-plastik kat laut-laut tu? Macam ni. Sistem ini dikenali sebagai Jenny selepas watak yang popular terkenal di filem Forrest Gump. Ia juga akan ditarik dengan kecepatan yang sangat lambat dan akan menangkap plastik laut di sepanjang jalan. Untuk modenan sebenar, ia akan menjadi penghalang sekitar 3 meter ke bawah dan terbuka di tengah antara bot untuk ikan melarikan diri dengan hanya berenang ke bawah. Plastik akan didorongkan ke tengah yang bertindak seperti area pengumpulan untuk pembersihan laut akan disebut sebagai retention zone. Selepas itu, kita akan menarik jaring dan mengumpul plastik sebelum membawanya kembali ke pantai untuk diproses menjadi plastik kita semula. Ha, korang tu tak dekat mana pergi semua plastik-plastik tu? Semua tu boleh dijadikan cermin mata. Negara akan menjadi lebih teruk kerana sampah akan menyebabkan sungai dan laut kita.
jalan. Wah, jadi dong. Boleh tunjuk, weh, weh, weh. Sorry, aku tak nak. Aku tak nak.